Assalamualaikum, football United ringan amatiran uh, ala gue masih pagi hari banget di sini. Uh, gue ingin news update sekaligus ngobrol ringan. Ada kabar terbaru dari Fabrizio Romano mengenai uh, sikap terbaru Erik ten Hag sekaligus juga uh, perkiraan ya apa yang akan terjadi dengan uh, kubunya Cristiano Ronaldo setelah apa yang terjadi dalam 48 jam terakhir um, dimulai dari apa yang terjadi di pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur lalu sehari setelahnya ada hukuman dan hari ini nanti um, sebelum pertandingan menghadapi Chelsea ada konferensi pers yang sudah dilakukan bagian pertama dan ini ada bagian keduanya yang ternyata um, banyak informasi dari Erik Ten Hag mengenai apa yang akan terjadi dengan uh, Cristiano Ronaldo langsung aja gue ambil dari manunited.com ya transkrip uh, wawancaranya Erik ada satu hal yaitu adalah meninggalkan lapangan pertandingan lebih awal um, ini tentu saja uh, berbeda dengan menolak se seorang manajer apa permintaan seorang manajer di atas lapangan. Ini lebih buruk ya kan? Saya pikir semua orang mengerti keduanya tidak bisa diterima. Jadi saya tidak ingin mendebat ya antara satu dan yang lainnya. Jadi keduanya ini tidak bisa diterima oleh karena itulah Cristiano Ronaldo ini ada uh, days off atau hari tidak bermain. Ini yang penting ya. Apakah ada ada argumen ini kalau uh, Cristiano Ronaldo tidak akan pernah bermain lagi untuk klub setelah tidak respect terhadap manajer dan juga badge artinya klub ya? Bagaimana dijawab oleh Erik Ten Hag? Tidak, ini hanya untuk pertandingan ini. Lalu setelahnya kita akan berlanjut. Saya terbuka untuk itu dan untuk saya itu merupakan serangan sebuah serangan. Dan uh, kita tetap dengan statement Cristiano Ronaldo, tetap penting bagi squad. Saya ini mengandalkan dia untuk sisa musim ini. Kita ingin memenuhi ambisi kita. Wow, oke, nanti komentarnya uh, tentang situasi Cristiano Ronaldo dan keadaan Anthony Martial. Ini juga penting, ya? Apakah kita akan meningkatkan sesuatu di bulan Januari artinya mendatangkan pemain baru Erik Ten Hag menjawab ya saya mengandalkan Cristiano jadi saat ini itu bukan halnya gitu ya kurang lebih jadi tidak ada atau disebutkan di sini ya dia mengandalkan Cristiano jadi uh, sekali lagi ditegaskan belum ada rencana untuk mendatangkan pemain baru ya? Apakah anda berpikir dia akan berada di sini sampai dengan sisa musim ini, ataukah uh, anda ingin dia um, berada di sini sampai dengan musim berakhir? Artinya sekali lagi ya, apakah anda berpikir dia akan di sini sampai dengan musim berakhir atau Apakah Anda menginginkan dia berada di sini sampai sisa musim ya? Erik Ten Hag mengatakan keduanya. Jadi Erik Ten Hag ingin Cristiano Ronaldo ada di sini ya di Manchester United sampai dengan akhir musim dan dia berpikir juga Cristiano Ronaldo akan di sini sampai dengan akhir musim. Ini jawaban yang atau uh, statement yang uh, jelas. Erik apa alasan Cristiano Ronaldo tidak tidak datang ya? Eh uh, artinya tidak 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 mau bermain pada saat itu. Ertina mengatakan kita sudah berbicara dan ini tentang uh, saya dan Cristiano. Artinya Ertena tidak ingin mengatakan ini. Ada apa sebenarnya? di benar-benar Ertena tahu batasan mana yang harus diungkap, mana yang harus disimpan ya. Dia mengatakan kemarin di Instagram kalau ini tentang panasnya situasi, tapi dia tidak mengatakan sorry. Apakah dia berhutang e, permintaan ma maaf, terutama untuk fans? Eric Tenah mengatakan dia harus hidup seperti yang lainnya dengan standar tertentu, seperti standar yang kita e, set ya atau kita atur di e, musim ini. Uh, lalu lalu ada lanjutan. Eric Cristiano Ronaldo uh, datang sangat pagi, artinya sangat sangat awal pagi ini. Apakah anda sudah berbicara dengan dia? Pagi ini saya tidak berbicara dengan dia. Uh, kita ini percaya kalau dia ini uh, latihan tidak dengan grup ya. Ya, tapi bukan berarti uh, saya tetap bisa bertemu dengan dia. Dan saya bisa saja berbicara dengan dia, tidak ada masalah. Nah, ini juga penting nih ya statementnya. Dia latihan jauh dari grup saat ini. Apa yang Anda harapkan dengan hal tersebut gitu ya. Ertenah mengatakan, saya berharap dia untuk tetap fit. Tetap, tetap fit ya, tetap secara fisik tetap oke dan itu jelas. Di sepak bola level tertinggi, Anda tidak bisa istirahat di ba terlalu banyak hari, ya, artinya terlalu lama istirahat, tidak bisa. Dan e, ini bukan sesuatu yang dia inginkan, jadi dia harus latihan. Tapi ini juga pelajaran untuk dia. Sekali lagi, ekspektasi dari Manchester United ini sangat tinggi, ambisinya sangat tinggi, fans kita dan juga stakeholder kita ini mengharapkan hasil. Jadi, ketika Anda, e, jadi Anda harus bersikap dengan standar tertentu. Anda harus bekerja setiap hari. Cristiano Ronaldo tidak berada di skuad, tapi dia latihan untuk menjaga dirinya dia tetap fit dan bersiap untuk pertandingan selanjutnya setelah menghadapi Chelsea. Ini juga statement yang jelas dari sikap Erik ten Hag ya. Apakah dia akan Uh, kembali latihan dengan squat di hari Senin. Pertama-tama kita akan berbicara. Apakah ini bisa jadi lebih panjang? Saya pikir tidak. Ini bukan tujuan saya. Seperti yang saya katakan, saya tidak ingin kehilangan dia. Saya ingin dia berada di squat. Saya ingin dia untuk bisa berperforma yang baik di setiap pertandingan karena dia memiliki impact. Ini berarti tergantung dengan attitude dia. Artinya sikap dia. Lalu Erik Ten Hag mengatakan, "Iya, saya pikir kita ini punya standar tertentu. Tapi ini untuk semua pemain, bukan hanya untuk Cristiano Ronaldo." Di video terbaru Fabrizio Romano juga mengatakan ya, mungkin dia punya informasi lebih kalau memang salah satu hal yang harus dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dan diharapkan oleh Erik Ten Hag adalah meminta maaf di depan semua pemain Manchester United bukan hanya untuk atau uh, tim kepelatihan saja atau Erik Ten Hag saja untuk semua pemain dan menurut gue ini masuk akal pemain berjuang ya bersama-sama baik yang di atas lapangan maupun yang di bangku cadangan mereka merayakan kemenangan tersebut bersama-sama tapi Cristiano Ronaldo tidak ada di situ dan dia harus membayar dengan cara apa? meminta maaf ke depan seluruh anggota tim Manchester United dan sekali lagi menurut gua ini masuk akal dan di sisi lain Erik ten Hag juga jelas mengatakan dia ingin Cristiano Ronaldo ada di skuad Manchester United, dia bahkan uh, tujuan dia melakukan hal ini ya. artinya menghukum Cristiano Ronaldo dipisahkan tapi juga tetap latihan dengan tim muda Manchester United. Kabarnya adalah untuk menjaga kondisi dia supaya siap di pertandingan selanjutnya setelah menghadapi Chelsea, menghadapi Sheriff Tiraspol berarti di Europa League. Ini kesempatan besar bagi Cristiano Ronaldo dan menurut gue sekali lagi ini sikap fair dari seorang Erik ten Hag. Oke. Pertama menghadapi Rayo Vallecano peringatan keras kedua menghadapi uh, Tottenham Hotspur ada hukuman tapi tentang hal itu saja ada kesempatan um, ada kesempatan setelah itu kalau tentu saja oke okay, hukuman sudah dilakukan di Instagram dia sudah mengakui salah yang belum dia minta maaf dan menurut gue sekali ini ini apa ya ini sesuatu yang 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 jelas gitu loh menurut gue hukuman sudah mengakui kesalahan sudah ya minta maaf yang belum Minta maaf ke siapa, ke seluruh anggota squad, dan menurut gua nih masuk akal. Sekali lagi, ini sesuatu, bukan sesuatu hal yang, yang ya memang kalau bersalah ya harus e, me, mengakui, dan ini untuk menjaga juga kebersamaan di dalam squad, di dalam dressing room, untuk menya, me, e, menciptakan culture, untuk menciptakan attitude secara kolektif ya, attitude tim, kebersamaan tim yang sangat penting di dressing room, dan nanti akan menyalur di atas lapangan, dan menurut gua ya. Ya, ini hal yang harus dilakukan oleh Cristiano Ronaldo sih. Dan um, menurut Fabrizio Romano juga, uh, Jorge Mendes tetap ada kemungkinan mencari solusi, mencari klub baru bagi Cristiano Ronaldo, walaupun juga ini akan menjadi tantangan yang besar. Karena apa yang terjadi musim panas uh, kemarin, uh, Jorge Mendes berusaha mendekati banyak klub Napoli, Bayern Munchen Chelsea, uh, Atletico Madrid gagal semuanya mereka punya alasan yang berbeda-beda intinya mereka menolak ya e, tawaran dari Jorge Mendes e, tapi di sisi lain ada klub dari luar Eropa datang dengan tawaran yang sangat besar Cristiano Ronaldo tidak mau meninggalkan Eropa masih tetap ingin di di Eropa tentu saja ini hal yang sangat complicated Lalu bagaimana? Apakah Manchester United akan mendatangkan striker baru di bulan Januari? Peluang tersebut tetap terbuka karena memang rencananya dari awal ini kan apapun status dari Cristiano Ronaldo kemarin musim panas kemarin apakah akan cabut atau kata stay Manchester United tetap akan berusaha untuk mendatangkan striker baru. Hanya saja apakah uh, ini akan terjadi di bulan Januari atau ini akan ber, uh, terjadi di uh, musim panas tahun depan? Ya, ini juga tergantung dengan bagaimana rencana uh, manajemen klub ya, investasinya akan seperti apa. Erik ten Hag tadi di wawancara menjawab kalau uh, dengan kondisi Cristiano Ronaldo saat ini dan juga Martial ya, dia tetap mengandalkan kedua pemain ini paling tidak di bulan Januari artinya di sini ada tanda ya bahwa sebenarnya Erik Ten tidak masalah nih memiliki Martial dan juga Cristiano Ronaldo sehingga menurut dia belum perlu untuk mendatangkan pemain di bulan Januari tapi ini bisa saja ungkapan yang disampaikan di publik ya sehingga ya tetap ada peluang sih menurut gua Walaupun mungkin peluangnya tidak tidak besar-besar banget, karena sebelumnya juga ada informasi soal masalah budget dari Manchester United yang nampaknya fokusnya akan lebih ke musim panas tahun depan. kan. Jadi, eh, kurang lebih seperti itu. Eh, sekali lagi, ya, ini nampaknya akan berjalan eh, ke arah positif eh, setelah kejadian kemarin. Menghadapi Tottenham Hotspur, lalu apa yang terjadi setelahnya? Satu hari setelahnya, Cristiano Ronaldo menerima hukuman, dan seperti gua katakan ya, uh, memang ada apa ya arah ke jalan yang lebih positif. Tapi sekali lagi, gua sebagai fans ringan amatiran, um, seperti gua sampaikan kemarin juga, atau di video sebelumnya, um, tidak mungkin Ten Hag tidak menghukum Cristiano Ronaldo, dan sekali lagi, uh, Ten Hag fair sih yang dihukum oke okay, kemarin permasalahannya sudah ini saja dia tetap memberikan kesempatan lain semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian insiden-insiden lainnya sehingga tidak perlu lagi ada hukuman yang lebih berat selanjutnya dan ini juga ditekankan oleh Erik ten Hag bukan hanya untuk Cristiano Ronaldo tapi juga untuk semua pemain standarnya itu sama dan untuk Cristiano Ronaldo sendiri ya dia juga sudah menunjukkan sikap yang positif nih menerima hukuman, ya kan, lalu mengakui kesalahan di Instagram, yang belum tinggal satu nih permohonan maaf. Dan memang di sisi lain ya sebagai seorang pemain yang besar dengan status yang tinggi, bisa saja ini menjadi masalah. Tapi di sisi lain kalau Cristiano Ronaldo juga merupakan seorang yang dikabarkan super profesional, ya kan, super fair juga, ya harusnya ini bukan bukan hal yang uh, sulit banget untuk meminta maaf. Di sisi lain ini juga menunjukkan pelajaran ke pemain lain ya. Bahwasannya kita semua ini di dalam squad Manchester United dalam tanda kutip sama semua. Kita adalah sesama pemain. Jadi menurut gua ya mudah-mudahan ini akan berjalan ke arah lebih positif. Erik Tenah sudah mengatakan ini apa e latihan dipisah ini selain bentuk hukuman tapi juga bentuk persiapan Cristiano Ronaldo ma Part yang menghadapi partai, Syri menghadapi Serif Tiraspol, sehingga kalau seandainya semuanya ini uh, berjalan positif, sangat besar kemungkinan Cristiano Ronaldo bahkan mungkin akan diturunkan dari awal ketika uh, pertandingan menghadapi Serif Tiraspol. Dan kalau itu terjadi, ini akan menjadi dalam tanda kutip uh, suatu obat positif juga, katakanlah demikian, bagi para fans di, Old Trafford nantinya. Jadi ini sebenarnya sudah sudah di set ya ke arah yang lebih positif tapi tentu saja ada pijakan-pijakan yang harus dilalui dulu. Sudah ada beberapa yang dilalui, masih ada beberapa juga yang masih harus di diinjak dulu ya, ditempuh dulu, diambil dulu sebelum nanti ya masalah ini dalam tanda kutip bisa selesai. Kurang lebih demikian update kali ini bagaimana tanggapan sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.